Geser Wheel. Nah, kali ini kita lagi ada di toko Street Race. Jadi ada pemenang satu set velg itu yang di giveaway TikTok ya. Jadi kita kemarin live streaming TikTok, kita umumin komen terbaik satu kata yang ada di TikTok. Nah, ini kita kedatangan pemenangnya dan dia minta malam-malam. Karena dia siang nggak bisa, jadi dimaksain malam untuk ganti velgnya. Minta tolong untuk ke gua, velg apa yang cocok untuk mobilnya. Dan juga kita kebetulan lagi dekat sini, boleh kita mampir. Nah, mobilnya di situ. Kita panggil aja orangnya ya. Nah guys, ini adalah pemenang TikTok namanya Mas Givari. Mas, sehat Mas? Sehat Mas. Yoi. Mas Givari, yeah. Lo pemenang TikTok, lo boleh ceritain nggak? Sebelum gue umumin, yeah. Itu lo tahu ada giveaway ini gimana nih? Gue di tag sama teman gue sih Mas. Katanya dia udah ikutan aja, siapa tahu lo hoki gitu. Beneran hoki gue dapet Mas. Nah, gitu. Setelah gue umumin, itu kan sempat beberapa kali nama yang lain ya, bukan Mas Givari betul. Ya. Ada sekitar setengah jam lah gue umumin tuh ya. Iya, betul Mas. Itu lo tetap mantau apa? Ah udahlah, orang lain yang dapat apa gimana? Wah mantau sih gue Mas, sampai kalau live-nya belum berakhir gue nggak mau keluar Mas, karena itu hoki gue ada di situ pasti Mas. Hokinya lu ada di situ. Iya benar, gue udah pede banget Mas. Nah, Mas Givari sendiri nih pas gue umumin, ternyata Mas Givari, nama akunnya apa gue lupa? Givari namanya Bubu. Bubu namanya Bubu. Nah Bubu sendiri itu apa? Itu mungkin apa kayak panggilan aja sih Mas. Iya. Cakep juga panggilannya Bubu nama Mas ya. Givari Bubu jauh, jadi gak apa-apa. Bubu namanya Bubu. Bubu. Iya, udah kayak kucing namanya. Iya. Tapi Mas Wai, Masnya ganteng manis. Iya. Aduh, bisa aja Mas. Nah, abis itu pas gue umumin, itu apa sih reaksi lu Mas gitu loh? Wah, kaget banget Mas. Gue gemeteran naon gue Mas, pengen nangis Mas, sumpah. Itu pengalaman banget sih. Karena gue dari dulu emang sebenarnya pengen niat banget ganti velg Mas. Tapi ya emang terkendala dana saya sih Mas. Jadi ya kebetulan nih saya dapet nih, alhamdulillah banget Mas. Alhamdulillah banget. Nah, lu sendiri datang gue hubungin nih waktu itu karena kita langsung hubungin Mas Givari, minta nomor telepon, minta alamat. Karena kita arahin toko terdekat dari rumahnya ya. Iya, betul Mas. Nah, kita ada di Street Race nih saat ini nih guys. Dalam menangkap ada gue sini. Nah, pas gue ngasih tahu lu ngebet banget kayaknya. Wah, ngebet banget Mas itu karena gue dengar dari teman-teman gue nih sama KSR. KSR tuh bagus Mas. Bikin mobil ganteng, pokoknya awet dah KSR makanya. Thank you. Jadi saya kayak wah nih dapat KSR, udah langsung sikat aja sikat gitu. Nah, lo sendiri karena ini kan malam dia ya, pinginnya malam ini nih habis buka ya kita. Iya, habis buka. Habis buka berangkat saya. Langsung berangkat. Dan gue gak sempet nih milih-milihin velg, tadinya dia mau milih-milih, ternyata lu udah milih, ada pilihannya, lu milih di handphone ya? Ada, milih di handphone. Gue emang tertarik sama ini, Tokyo ini Mas. Nah, HSR Tokyo kita kesitu aja tuh, lihat nih. Nah, dia masih pakai velg standar ya? Iya, masih pakai velg standar dan ini ganti ke Tokyo. Ke Tokyo. Iya. Nah, mobil lo sendiri ini Agya. Agya, Mas. Tahun 2016. Udah ada modifan apa gimana? Wah, masih standar, Mas. Baru velg doang ini. Baru velg doang. Baru terjun di dunia mobil ini, Mas. Nah, semoga dengan adanya velg ini, giveaway velg, lo bisa terusin kembangin bakat hobi lo di mobil. Amin. Semoga, Mas. Nah, ini velgnya. Lo kenapa milih warna silver? Karena biar masuk sama itu kan ada garnish silver Mas, jadi biar masuk aja ke silver. Oh iya, karena ada pemanis krom di mobilnya. Jadi nggak full hitam ya. Iya betul, kalau pakai putih tadi saya mau pakai putih, cuma putih nanti kuning jadi ya Mas, jadi prefer warna silver deh saya. Nah ini sendiri HSR Tokyo ya, ringnya ring 15 ya. Iya betul Mas, ring 15. Ini lebarnya 6,5, PCI-nya double 4 cp 14. Iya. Nah berarti lu upgrade ban ya dari ring 14 ke 15. Iya betul, upgrade ban. Ini pakai Acelera PHIR. Ukurannya di 195 ini. Iya. Ya mana? Oh ini dia nih. 195 ring 15 nih guys. Dan ini bannya baru ya, 2022 nih, baru. Baru Mas. Nah, karena Mas ini dia giveaway ya. Jadi giveaway velg, nah bannya di upgrade, beli sendiri kan. Iya, beli sendiri. Nah itu, kalau kalian gak pengen upgrade boleh kan gue bilang, bebas pilih ya. Itu padahal banyak dia milih HSR Tokyo, tapi sesuai sih. Kayaknya emasnya anak-anak racing, karena wallpaper dari foto profil WA nya itu anak motor, anak racing banget. Iya, betul. Nah mobilnya ini kayaknya mau di racing-racingin deh.
Nah, betul. Ini kita langsung pasang aja ya. Pasang aja mas, langsung sikat. Nah, pas udah pasang, kita tanya lagi gimana perasaannya. Mari. Ini Mas Bubu udah kepasang. Mas Bubu aja manggilnya biar enak kali ya. Iya. Boleh. Gimana Mas? Ini udah kepasang ring 15. Yeah. Naik satu step sih menurut gua pas banget nih. Fitmennya juga dari standar, enggak kelihatan cungkring tapi lebih kayak ngisi. Ngisi ya? Iya, betul. Gimana nih? Lo milih ini gimana? Wah, ini di luar ekspektasi sih. Ini cakep banget, Bang, ini sumpah. Ekspektasi gua enggak secakep ini, Bang. Ya. Jadi emang HSR emang jagonya bikin mobil ganteng. Ya itu guys. Dan Mas Bubunya sendiri nih ya, dia udah pasang ban dari Aslera, pentil ban dari HSR juga, sampai baut roda. Iya. Dia pengen pakai baut roda yang racing kita juga ada. Iya betul. Tuh udah pakai warna hitam baut rodanya. Iya betul. Nah Mas, proyekan lo nih kedepannya apa sih yang pengen lo rubah nih harapannya nih? Gua lebih ke eksterior dulu sih mas, karena ini mobil keluarga juga kan, jadi eksterior dulu baru ke mesin nanti. Karena kan kayaknya masih banyak krum-krum ya. Iya. Kalau ini... gua bilang temanya bapak-bapak. Iya betul, bapak-bapak banget ini. Ntar pengen gua ilangin ini selera bapak-bapaknya biar racing banget lagi. Nah benar. Dan pakai loring kit dong dari HSR. Iya betul, nanti rencana pengen masang loring kit sih. Nah bener, kayaknya uang THR mau dibantai buat loring kit kayaknya. Mau dihabisin uang THR buat loring kit. Nah lu kasih visi dan misi dong untuk teman-teman sekalian yang ada di sana untuk dapetin giveaway dari HSR ataupun kedepannya mungkin ada giveaway lagi, apa nih yang saran lu buat teman-teman? Gua saranin lu harus ikut sih pokoknya, lu jangan pantang menyerah, terus juga lu jangan bosan buat gabung di live itu karena lu gak ada yang tahu kan kalau hoki lu di situ, jadi udah tonton aja dari awal sampai akhir. Nah, jangan menyerah. Iya betul. Itu yang pro, karena Mas Bubu sendiri emang dipanggil langsung nyaut guys. Iya. Nah kalau emang gua rasa sih emang rezekinya dia ya. Iya, gitu. Padahal itu udah 30 orang yang tadi gua bilang di awal. Hampir puluhan, 130 orang kalau gak salah TikTok yang masuk ya. Iya betul mas. 130-an ya. Iya 130-an. Lo yang dapat dari 130 orang itu. Nah hasilnya ini nih. Yang pertama itu KLG pilihannya yang di Instagram. Iya KLG. Lo yang ini nih. Tokyo. Tokyo. Sorry. Haring 15. Kalau tadi itu 16. Yang ini 15 nih. Nah, kalau lo mau ikutan lagi enggak giveaway dari SR? Kalau buat sekarang kan enggak boleh nih. Jadi stop dulu aja. Stop dulu aja ya. Nanti kalau ada mungkin ada event lagi, giveaway lagi baru mungkin gua kalau boleh ikut gua. Nah, cakep. Dan gua kasih info juga lo dapat gratis balancing. Iya. Nitrogen. Tumble ban itu gratis. Oke. Dan itu berlaku untuk kalian semua yang nonton di sini, yang nonton ya. Itu gratis balancing, nitrogen, tumble ban itu gratis tuh tulisannya gede-gede. Gratis balancing, nitrogen, tumble ban. Di seluruh toko HSR seluruh Indonesia ya. Jadi terdekat di kota Anda lu tinggal searching dengan cara buka di Maps saja atau di Google toko HSR dekat kota Anda. Nanti lu datengin tokonya. Ya mau sehari lu tumble ban 10 tumblean juga boleh. Gratis dan spuring. Itu hanya 75.000 pada tanggal 20 ya. Jadi setiap bulannya setengah 20 hanya 75.000 aja untuk spuring. Nah, kita kembali lagi Mas Bubu. Iya. Gua doain lu pakai mobil ini semakin ganteng, bisa amin, bermanfaat. Amin. Oh iya, lu kuliah apa SMA? Oh, gua baru lulus SMA, Mas. Nanti mau kuliah. Masih muda banget. Semoga perkuliahannya pakai mobilnya makin lancar. Amin. Bisa bawa keluarga jalan-jalan naik mobil ini pakai velg HSR. Betul. Oke, Mas. Ingat velg, ingat HSR. Udah mau closing aja dia. Gua belum mau closing. Belum. Oke, boleh deh kalau gitu. Yeah. Oke, guys. Segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Ingat velg, ingat HSR. Yoi, thank you. Yeah.